Kasus pembunuhan istri Dr. Soekardi terungkap, pelaku mantan istri siri suami korban. Polres Lhokseumawe Semawe berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di tempat praktik seorang dokter spesialis anak di Jalan Merdeka Barat, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, seorang perempuan berinisial WL, 36 tahun, yang diduga sebagai pelaku, berhasil ditangkap. Penangkapan berlangsung pada Selasa, 8 Oktober 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan intensif yang dilakukan oleh unit V Resmob Satreskrim Polres Lhokseumawe. Terduga pelaku diketahui merupakan mantan istri siri dari dokter spesialis anak, suami dari korban, jikata Kapolres Lhokseumawe AKBP Hengki Ismanto, melalui Kasatreskrim Ibtu Yuda Prasti ASH. Kasatreskrim menyebutkan, sebelum melakukan penangkapan pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan analisa CCTV, polisi mendapati fakta yang mengarah pada dugaan keterlibatan WL dalam pembunuhan ini. Rekaman CCTV menunjukkan WL memasuki lokasi kejadian pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. WL diduga bersembunyi di sekitar TKP hingga akhirnya melakukan aksinya. Penangkapan WL, sebut Ibtu Yuda, dilakukan di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampong Alwe Awe, Kecamatan Muara II. Dari hasil interogasi, WL mengakui perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa motif pembunuhan tersebut dipicu oleh rasa sakit hati terhadap korban setelah pernikahan sirinya dengan suami korban diketahui dan dipaksa bercerai, iurai Kasatreskrim. Dalam penangkapan tersebut, kata Ibtu Yuda, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain bercak darah, sehelai tali plastik yang diduga digunakan untuk menjerat korban, serta sebuah mobil yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Selanjutnya, tersangka WL dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Proses penyidikan dipastikan terus berjalan untuk memastikan segala aspek hukum dari kasus ini. Sebelumnya, diinformasikan, Senin, 7 Oktober 2024, malam, seorang perempuan diduga dianiaya hingga meninggal dunia di tempat praktik Dr. Soekardi di Lhokseumawe. Korban, Laksmiwati Anggraini, 62 tahun, yang merupakan istri Dr. Soekardi ditemukan meninggal dunia dengan luka memar di hidung, bengkak pada bibir, dan tanda-tanda bekas jeratan di leher.